Kesibukan dalam perniagaan menjadi faktor Ratilia menunda tarikh perkahwinan. Merancang untuk menamatkan zaman solonya pada akhir tahun ini, bagaimanapun segalanya belum muktamad. Pernah mewawarkan akan bernikah hujung tahun lepas, Ratilia dan pasangannya terpaksa menangguhkan majlis demi memberi tumpuan pada kejaya. Dia kini sibuk mempromosikan studio Yoga One That I Want, jenama pakaian online Bajuku serta jurucakap untuk portal membeli belah streetdeal.my. Sebenarnya kerana kesibukan masing-masing, kami masih together, tapi kerana kami mementingkan, mungkin this is not something good to advise lah. Kami mementingkan kerjaya, kami mementingkan benda yang kami nak capai dulu sekarang, and then after that insyaAllah tak tahu bila, sebab saya rasa hati dan perasaan tu dah ada dekat situ, cuma nak cari time dengan dan waktu yang sesuai lah tengok. InsyaAllah end of this year ke. Tidak menafikan bimbang dengan faktor usia yang semakin meningkat, penyanyi jazz ini bersyukur kerana keputusan tersebut diterima baik keluarga. Risau tengok anak-anak, kawan-kawan pun dah anak ramai, especially my slapet gang, semua kalau dalam grup diorang cerita pasal anak je. I pun macam, alah cakap pasal benda lain, I tak faham macam mana ni pasal apa all this breastfeeding and all that stuff, which is good, I boleh belajar. I boleh pinjam anak-anak dia orang juga. So, tunggulah, I memang suka budak-budak dan I harap as soon as I kahwin, I akan terus dapat 10 anak terus. Enggan mendedahkan identiti teman lelakinya, Ratilia menjalinkan hubungan cinta dengan pasangannya sejak 4 tahun lalu.